حمله الرسول. اللهم صل وسلم وبارك. Betul. Ulun pencinta beliau. Kalau tidak ada hal, mungkin pernah bersua. Saya boleh tanya, Syekh Abdurrahman, beliau wafat tahun berapa? Masih ingat? 78 tahun lalu. Oke, oh berarti sezaman dengan pendiri ma'had beliau nih. Beliau sekolah dulu nih, sekolah madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Berarti sezaman juga dengan Syekh Muhammad Jamil Jauh. Barangkali ya. Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka ini terhubung kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ketika mereka pergi ke Mekah berguru kepada murid dari Tariqah yang ada di sana, yaitu Al-Syeikh Al-Naqib Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada di situ Syekh Mahfud At-Termasi. Mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syekh ketawa. Siapa yang tidak punya wirid? Wirid itu kalau bahasa orang ceramah. Tapi wirid bahasa Arab asli artinya zikir yang diistiqomahkan. Apa arti wirid? Atau bacaan Quran yang dilazimkan, atau sholat yang sudah di senantiasa. Emot, monyet, kera, barua, ciga, atau aduh, antum tega amat ya. Tapi memang siapa yang tidak punya wirid, apa cemat, enggak punya azkar, berarti dia tidak berzakar. Itu terjemahan aslinya. Barusan sudah dihapus kalimat kasarnya. Tapi gimana lagi udah kebaca. Orang ngaji tasawuf terus mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Dia sedang membaca tasawuf, tapi gayanya ahli kalam. Oke, jadi ahli tasawuf gak ada ngomong ente kafir. Jadi kalau saya pernah membahas kalimat zindik, kufur, itu babnya bab akidah. Tapi kalau dalam tasawuf kita ngomongnya apa? Kurang pas. Ada seorang wali di India, ahli zikir, Tariqat Khistiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Ditanya mengenai Mirza Ghulam Ahmad, sang nabi Al-Pakistani. Katanya ada juga Imam Mahdi di Pakistan sekarang ya. Emang Pakistan itu lengkap. Ahli hadis di situ juga banyak. Jadi di mana ada yang baik, di situ ada yang buruk. Apa kata sang wali? Hadahullah. Semoga Allah beri dia hidayah. Enggak ada kalimat la'natullah alaih. Itu ahli akidah. Ahli kalam begitu. وَمَنْ لَا يُطَالِعِ الْإِحْيَاءِ. Siapa yang belum mutala'ah kitab Ihya, لَيْسَ لَهُ حَيَاء, maka dia tidak akan tahu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَقْرَأَ الْمُحَذَّفِي, minimal muhazab dan mukhtasar-mukhtasarnya, فَلَيْسَ لَهُ مَا عَرَفَ الْمَذْهَبِ, dia tidak akan mengenal hakikat mazhab Syafi'i. Enggak bersyariat ya. Ini khusus yang bermazhab Syafi'i. Kalau Maliki nanti lain. Wa man la lahu adabun fa huwa dabun, atau dabun ya. Orang yang tidak beradab, tidak ubahnya dia dengan binatang melata. Wal kalam ala fadli dzikri wa ma warda fihi syahir,
wala hajata ilal itolati bidzikri. Adapun keutamaan berzikir, nah beri kalamnya sudah selesai. Keutamaan zikir sangatlah banyak. Tentu tidak perlu banyak-banyak lagi membahasnya. Nah, apa salah satu faedah zikir? Kita mundur sedikit ke atasnya. Li'anna dzikra yakunu kal misbahi fi yadihi yastadi'u bihi wa tahsirul waridati qalbihi biqadri dzikrihi wa wirdih. Zikir itu seperti pelita lampu di tangannya. Ini zaman dulu belum ada lampu listrik. Tapi sekarang itu listrik beban apa namanya itu, kalau agak banyak lampunya dia mati, itu tandanya apa? Dayanya kurang. Oke. Dia mau output, mau menerangi, tapi makanya ada orang lagi zikir la ilaha illallah mati. Nafsiahnya tidak kuat menampung itu. Karena lafaz la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Tapi itu mati yang indah berzakar. وَيَتَّخِذْ مُرِيدْ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ شَيْخُهُ مِنَ الْأَذْكَارِ. Seyogyanya seorang murid mengamalkan zikir yang khusus untuk dijadikan wirid adalah wirid yang diajarkan gurunya, yang disuruh oleh gurunya. Maka untuk guru zikir gak usah banyak-banyak. Torikotnya boleh banyak kalau bisa gurunya satu. Kalau torikotnya 5, gurunya 1, berarti gurunya punya ijazah 5, torikot itu lebih aman. Tapi boleh enggak banyak guru? Boleh. Cuma nanti bingung. Kecuali selesaikan dulu satu jenis zikir, satu kaifiat zikir, lalu ganti guru, enggak apa-apa. Fa'idha faqada syekh al-mursyid فالأذكار النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من غيرها. Kalau guru sudah wafat atau jauh dari guru, maka cukuplah wirid tertinggi mereka. Ketika kaulia itu dimudhofkan kepada nama Allah, berarti mereka hijabnya pendek sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli huruf, ilmu ma'rifat itu ujungnya di huruf. Itu karenanya di Quran ditulislah, diturunkan beberapa surat dimulai dengan huruf-huruf. Mungkinkah Allah menurunkan huruf tidak bermakna 70 ribu hijab? Maka orang yang percaya beda dengan aulia Allah. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwasanya wali-wali, kekasih-kekasih Allah, hijabnya enggak ada, cuma alif lam. Awliya Allah, alif lam itu hijab. Alif lam lam hu, hu disitulah mereka faham, menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya zikir hu bukanlah bid'ah. Kalau ada teman kita ahlu sunnah menentangnya, mungkin maklumat ini belum sampai kepadanya. Kita husnuzon saja. Kita enggak akan bilang dia zindik. Kita enggak akan bilang ente kafir, ente sesat, enggak. Cuma kita bilang, ya akhi, ikra. Kembali aja sama ayat ya, ikra. Enggak ada masalah. Masih muskilah. Toh ilmu bertambah. Toh enggak ada orang ilmunya stagnan. Mesti bertambah, bertambah, bertambah. Orang yang ilmunya sama dengan kemarin, maghbun. Dia rugi. Nah, karena beliau ini
Sadah Ba'lawiyah, beliau menyarankan kalau ingin punya wirid, belum punya guru, ambillah dua aja, solawat sama al-wird, yaitu wirdul latif atau sejenisnya ratibul haddad, ratibul attas, cukup. Dan paling asik itu emang tarekoh-tarekoh terbuka ini. Cuma sayangnya jika tidak punya guru yang membimbing, mengajak zikir bersama, ratibul haddadnya ngadat. Oleh karenanya punya wirid ratibul haddad dianjurkan, punya majlis yang dihidupkan di situ ratibul haddad. Sidi Syekh Al-Qutub Al-Kafaya Ainsar, ada semua. Ini sudah zamannya tuan, ilmu begini enggak boleh lagi ditahan. Di kitab sudah ada, sudah dicetak. Tinggal para kiai, para masyayikh mau menyajikannya dengan cara yang tepat. Siap ya para kiai ya, para masyayikh. Mulai buka ratibul haddad, ratibul attas. Buka lagi aurat-aurat beliau. Saya heran pengamal ratibul haddad menentang zikir huruf, padahal sang pemilik wirid Al-Habib Al-Qutub Abdullah Al-Haddad mengatakan ada zikir huruf. Saya ingat saya di Tasbitul Fuad jilid 2 beliau menjelaskan tentang azkar-azkar dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Tun gitu, ya tun enggak bisa. Maka huruf itu penting. Kata Sidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, al-ahruf a'immatul kalimat. Huruf-huruf itu imamnya kata-kata. Maka kata-kata tanpa huruf tiada. Ungkapan kalimat, sentence, kalimat dalam bahasa Arabnya jumlah, tanpa susunan kata-kata pun tidak bermakna. Ya. Jadi huruf dirangkai jadi kata, kata dirangkai jadi kalimat. Oleh karenanya Al-Quran itu hakikatnya ilmu huruf-huruf. Berapa huruf hijaiyah? Itu baru yang kita tahu. Mungkin ada hijaiyah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Fa innal adhkar allati fihi ummahatul adhkar al-ma'thura wa kadha wa kadha yakfihi tilawatul Qur'an wa salat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cukup al-wirdul latif? Karena di dalamnya ada zikir-zikir utama, tapi agak panjang. Saudara-saudaraku yang melakukan Allah, kita ini sering dengar al-maksurat, benar? Benar ya? Al-maksurat. Maksurat itu artinya warisan, zikir warisan, zikir yang diwariskan oleh ulama terdahulu. Maksuratnya orang-orang mahasiswa kampus itu maksurat Syekh Hasan Al-Banna, karena cenderung kepada pergerakan Ikhwanul Muslimin. Tapi maksuratnya santri di pesantren ya ratibul haddad, ratibul atas, al-wirdul latif. Kalau tambah-tambah hizib bahar, tapi jangan hizib nasor dulu, sabar ya. Wirid itu seperti makanan, kalau kelebihan mabok ya, jadi jangan berlebihan juga. Siapa yang tahu lebih kurangnya? Mursyid. Tapi wirdul latif ratibul haddad dia boleh dipakai kapanpun, karena dia sudah sangat terbuka, sangat mudah dan aisar ya. Jadi kalau sulit menemukan mursyid, guru kita wafat, nah ini lain dengan orang yang gak mau bermursyid, dia merasa dirinya lebih berhak jadi mursyid, ini lain cerita.
siapa orang yang bisa jadi mursyid saya? Ada yang ngomong gitu nggak? Oh, hati-hati. Bentar. Jangan ngomong begitu. Di atas langit ada langit. Ujiannya seorang guru, muridnya lebih alim dari dia. Ujiannya ustaz, penceramah, yang dengerin lebih alim. Ila man huwa afqah. Siapa tahu orang yang hafal ilmu, dia mengajarkan orang yang lebih mengerti dari dia. Siapa tahu ada wali ngajarin murid, muridnya makom kewaliannya lebih tinggi. Guru faqih ngajar murid, muridnya ternyata lebih faqih. Itu mungkin-mungkin saja. Dalilnya barusan. Orang-orang yang mengatakan saya ini orang paling alim, siapa lagi yang bisa menjadi mursyid saya? Orang ini sombong. Hati-hati, cukuplah Sayyidina Musa yang mengatakannya. Ditanya oleh seseorang, "Hei Musa, Nabiullah, adakah yang lebih alim daripada engkau?" Jawaban beliau apa? "Setahu saya tidak." Ya udah benar sih, setahu saya tidak. Tapi kalau memang Nabi Allah Musa sangat tahu, kalau ma'rifahnya ma'rifah Muhammadiyah, itu namanya ma'rifat Musawiyah. Ma'rifat itu ada nama-namanya, ada ma'rifat Adamiyah, ma'rifat Nuhiyah, tapi enggak ada namanya ma'rifat Ar-Raziyah. Itu bid'ah. Maka Allah tegurlah. Padahal ngomong begitu boleh untuk orang yang alim dalam satu bab, terus tanda syukur boleh. Seperti Abu Hurairah mengatakan, dalam bab ini aku lebih tahu dari kamu, ke muridnya, supaya muridnya tidak ragu. Tapi dia enggak boleh ngomong begitu kepada sesama masyayikh. Ke murid boleh, ke sesama masyayikh enggak boleh. Itu ada tempat-tempatnya. Maka Sayyidina Musa diuji, ujiannya unik. Apa hubungannya ikan sama apa? Sama Nabi Khidir, ingat? Allah kabarkan, "Hei Musa, ada orang yang punya ilmu, ente enggak punya." Sama yang ente punya, dia juga enggak punya. Tapi Allah lagi menekankan, ada kok orang yang punya ilmu yang kita enggak punya. Ini keyakinan saya. Maka saya kalau duduk di bus, di taksi, di pesawat, saya hati-hati sama kiri kanan. Di rumah makan, saya hati-hati pak. Siapa tahu ada kekasih-kekasih Allah yang bersembunyi dalam pakaian-pakaian biasa. Siapa tahu. Coba antum lihat apa hubungannya. Itu ikan, ikan apa itu? Kata orang kan koi, kenapa saya gak ngerti lah ya. Ikan ini dipegang oleh khadamnya Yusha. Kata Nabi Musa, nanti kalau ikannya hilang, berarti Nabi Khidir dekat situ. Apa hubungannya coba? Inilah rumitnya ilmu isyarat. Dia pakai simbol-simbol. Orang-orang yang hanya menggunakan logika pendek akan menolak simbol-simbol. Bagi mereka ribet amat sih beragama, enggak begitu. Simbol itu tanda kecerdasan yang detail. Nabi Musa mau loh. Kalau Nabi Musa hanya pakai logika sederhana, Nabi Musa bilang, "Ya Allah, apa sih hubungannya ikan sama Nabi Khidir? Ribet amat sih, kok gak dipertemukan langsung aja, kan gue Nabi, kan gitu kan?" Enggak. Nabi Musa diuji. Selevel Nabi Musa masih diuji berguru. Masa antum gak diuji berguru? Pasti kita diuji berguru. Ketemu Nabi Musa, Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? "Wahai Tuhan," kira-kira gitu kalau kita terjemahkan. "Oi Nabi Khidir, tolong terima aku jadi muridmu. Bimbinglah aku." Apa jawaban Nabi Khidir? Kayaknya kamu gak bakal kuat deh. Kita buat kontrak belajar. Ya. Apa kontrak belajarnya? Gak boleh ingkar. Selevel Nabi Musa ingkar 3 kali.
Jadi kalau ada kiai ingkar sama ilmu begini, wajar. Ya, kiai belum nabi. Nabi aja bisa ingkar, ya enggak? Nah, tinggalin dulu deh si kisah itu. Kiai lebih paham dari saya lah. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, beliau Naqsyabandi dan juga muassis Thariqah Aidrusiyah atau mujaddid lebih kurang dalam Thariqah Sufi. Jadi Ba'lawi ini masing-masing fam punya Thariqah. Ada Aidrusiyah. Saya mengambil Thariqah Aidrusiyah kepada seorang ulama Banjar juga. Tuh, enggak jauh-jauh dari Banjar saya. Ya. Sayyidi Syekh Muhammad Wildan, masih hidup beliau. Dan mengambil ijazah juga dari sahabat beliau yang baru wafat, Abuya Sya'rani Al-Banjari juga. Ada lagi Banjari-Banjari yang lain. Dan saya dengar Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani pun istrinya keturunan Banjar. Muter-muter di Banjar itu orang Padang tuh. Orang Padang dapat berkah Banjar juga. Alhamdulillah Rabbil. Mohon maaf kalau suul adab nih, orang Padang duduk di atas orang Banjar nih. Kemarin guru saya datangi, saya silaturahim, namanya Abuya Nu'man Bashir. Beliau dapat musibah bis jatuh. Karena saya gendong anak, saya duduk di kursi. Salah satu mursyid kita masuk, tapi saya sudah gak bisa turun. Beliau duduk di bawah, saya bilang, Syekhuna, tolong duduk di atas. Gak enak saya. Oh, gak apa-apa. Abuya Nu'man, kata beliau, yang tinggikan kursi, bukan ilmu, bukan makom. Maka saya katakan juga, walaupun kursi saya lebih tinggi, ilmunya belum tentu paling tinggi. Siapa tahu ada Allah simpan-simpan di sini ya. Saya husnuzan semuanya. Doakan kami saat membaca. Kata Sidi Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, beliau ini pindah ke Mesir lalu mensyarah Salawat Sidi Ahmad Badawi dalam kitab Mir'ati Syumus fi Manaqib Alil Aidrus. Beliau punya risalah tarekat Naqsyabandiyah juga. Banyak thariqahnya. Annahu ya'dumul murabbiyun fi akhir zaman. Bahwasannya akan ada masa guru itu tidak ditemukan atau tidak ada di akhir zaman. Gurunya meninggal, ini kasus paling banyak. Wa yasiru ma yusilu ila Allah taala illa shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan pintas kepada pada Allah Subhanahu wa taala adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan jaga ataupun terbawa di dalam tidur. Manaman wa yaqzatan. Wa inna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud. Kita sering dengar kalam ini dari kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata beliau, ternyata ngambil dari kalam ini juga, setiap amalan ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali solawat kepada nabi. Minimal satu solawat dapat 10, walaupun niatnya masih solawat biar sembuh, solawat biar bisnis lancar, solawat supaya Allah kasih berkah. Apalagi orang niat solawat ingin terhubung kalbunya kepada kalbu Rasulullah dengan solawat, zikirnya yang tadinya hanya naikin beberapa derajat, dengan salawat Allah naikkan lebih cepat beberapa derajat. Nah, di sini kita ambil kalam
para masyayikh ya. Mau yang serius apa yang santai nih? Saya lagi nyari-nyari nih mana yang pas nih. Takut ada yang protes, ilmu begitu kok dibuka gitu ya. Saya ambil kalam Imam Syazili ya. Imam Zarruq. Imam Syazili ini salah satu wali Ghaus di zamannya. Thariqahnya diamalkan oleh Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Arsyad. Walaupun yang masyhur kita dengar thariqahnya thariqah sama iya. Tapi bukalah akhir kitab Durrun Nafis, ini contoh aja. Beliau mengatakan saya ini banyak thariqahnya. Syazili iya, Naqsyabandi iya, Syathori iya, semuanya. Enggak ada masalah. Semua thariqah itu ujungnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nih di antara tuan-tuan nih ada yang thariqahnya bukan Syazili, nah enggak ada masalah kita ngambil kalam dari siapa aja. Ya. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu taala anhu. Berkata Maulana Imam Zarruq, "Mabna thariqi Syazili radhiyallahu taala anhu, al-laja'u ila thariqillah fil mabadi' wa syukur lahu fit tanahi." Inti bertariqah menurut Imam Al-Ghaus di zamannya Imam Abdul Hasan Al-Syazili apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala awal kegiatan. Jadi ketika kita memulai apa saja pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Beberapa masyayikh itu mengajarkan kalimat yang unik. Kita ini allaja'u ilallah, kembali ke Allah ini kan enggak bisa langsung kalau enggak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggunakan satu kaedah, ini bukan hadis. Al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis, ini ilham-ilham rabbani. Jadi ada wali secara rohani bertemu Rasulullah, lalu beliau mendapatkan kalam ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh disebut ini hadis ilhamiyah atau manamiyah. Hadis-hadis ilham atau hadis-hadis mimpi. Tapi kaedahnya benar. Al-alam minni wa ana minallah. Sesungguhnya alam berasal dari nurku. Sedangkan nurku berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu di tubuh kita banyak. Ada alam darah, ada alam tulang, ada alam daging, ada alam rambut, ada alam kulit. Ada banyak alam di tubuh ini. Ada alam basar memandang, ada alam pendengaran, ada alam kalbu, ada alam lisan. Itu alam semua. Maka bagaimana cara mempraktekkan ini? Ana al-alam minni wa ana minallah. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan. Qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Jika engkau hendak mengenal Allah, maka ketahuilah bahwasanya tiadalah dirimu itu kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah daging, tiadalah rambut, tiadalah kulit, satu biji zarah dalam tubuh, semuanya tercipta dari pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kajian yang pernah
saya skip beberapa, tapi boleh saya sampaikan sebagian. Makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan takut baca ini. Ini puncak ma'rifatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah makna mutu qabla an tamutu. Sungguhnya kami ini milik Allah. Nanti akan muncul kaedah-kaedah ruhani yang memperkuat akidah ahlus sunnah di dalamnya. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami yang zahir ataupun kami yang batin. Jadi kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Zahir kita adalah nafsu dan tubuh, jiwa dan tubuh. Tubuh ini tadi ada tanah, daging, darah. Disimpulkan oleh masyaikh empat anasir, empat unsur. Ini bukan avatar loh Pak ya. Avatar ilmunya dari sini. Bukan kita niru avatar. Belum muncul film avatar sudah ada kitab ini. Kanzul Ma'rifah. Karya Datuk Kalam Payan. Apa kata para ulama kita? Ini tubuh. Dan juga dalam Jawami' al-Asrar disebutkan lagi. Tubuh ini terdiri empat unsur. Tanah, apalagi api, eng, gitu ya. Kayaknya yang nonton Avatar yang tua-tua juga. Tanah, air, api, udara, angin. Bukan masuk angin ya. Makanya kita bisa hidup walaupun masuk angin. Karena kita hidup dari udara. Nah itu kan dari udara itu. Kenapa kita butuh kipas angin tuh? Biar angin udara masuk ke sini. Cuma kalau kebanyakan angin, masuk angin. Tubuh yang zahir ini digabung-digabung dicipta oleh Allah Ta'ala, jadilah tubuh ini. Inni khalikun basharan min tin. Ini dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diri kita yang batin. Maka kita ini, tubuh ini bukan milikku. Inna lillah. Inilah uniknya teks. Disebut kami tiada, tapi ditulis inna. Sesungguhnya kami. Disebut tiada, kok nak disebut? Kok disebut ada? Ada depannya lillah. Inilah disebut maqamul jama'i. Maqam jama'. Engkau tiada tapi juga ada. Pusing enggak? Kata kawan kita jiran di Malaysia, pusing itu putar-putar. Ya. Pening enggak gitu mereka? Inna, sesungguhnya kami milik Allah. Maka anehlah jika ada orang mengatakan, tubuh di dalam diriku ada Allah. Ini harus diluruskan, kalimatnya kurang sempurna. Di dalam kehabisan, kehancuran diriku ada Allah. Baru benar. Nah, jadi kitab-kitab ilmu ma'rifat juga harus dikoreksi, karena itu bukan kalam Allah. Itu kan biasa, mursyidnya mungkin benar pas disalin, ada salah-salah kata biasa. Bukan orangnya sesat, cuma salah ibarat. Cuma efeknya bahaya. Banyaklah saya dengar orang mengatakan, tidak usah engkau ruku dan sujud lagi. Hah? Kenapa? Ada Tuhan di dalam dirimu. Itu gara-gara salah baca kitab tuh. Di dalam diriku ada Allah. Ya sejak kapan Allah menempati dirimu kawan? Ya. Yang benar gimana kalimatnya? Kan semuanya pakai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya kenal Allah. Wa man arafa rabbahu halakat nafsuhu. Orang yang kenal Allah binasalah dirinya.
tiada lagi lah hamba. Jadi enggak ada lagi aku. Jangan lagi ngomong diriku. Ayo. Diriku, dirinya, zatku, zatnya, ya salam. Di saat orang fana, enggak ada lagi diriku. Enggak boleh kalimat begitu. Kalau benar-benar fana, kalau enggak namanya panak-panaan. Cuma lagu aja, makom belum sampai, kalam udah. Namanya gombal ya. Banyak hamba gombal. Ini sering saya ulang-ulang, ini seminggu ini saya udah ulang 3 kali. Tadi kita ulang juga waktu dengan para kiai. Kalau ada barang kiai, saya pinjem. Baju kiai saya pinjem 3 hari. Belum ada kalam akad ini baju untukmu. Setelah 3 hari jadi milik saya enggak? Enggak. Allah pinjemin tubuh ke badan, ke diri kita. Terus tubuh ini tetap milik Allah enggak? Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya kan? Milik Allah lah yang di langit, yang di bumi. Kita lagi di mana nih? Di bumi. Berarti tubuh ini punya siapa? Jadi janganlah Tuhan, yang mengatakan diri ahli ma'rifat, kurang tepat mengatakan diriku adalah Allah. Kurang pas. Itu enggak sopan. Kurang adab. Nabi Muhammad pernah ngomong begitu enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara ma'rifat maksudnya kita maklumi, tapi secara adab-adab al-Muhammadi Sayyidina Muhammad SAW itu tidak diperkenankan. Nah, akibat salah menterjemah kalam masyayikh. Innalillah, kami milik Allah. Maka ketika kita mengatakan sifatku, namaku, kolbuku dalam bab fana, itu su'ul adab. Gak ada lagi kita sudah. Yang ada hanya wajhullah, kita tiada. Ya. Wa inna ilaihi raji. Sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Bukan kembali jadi Tuhan. Ruh tidak pernah bercerai dan bersatu dengan badan. Terus apa yang terjadi? Dia hanya berta'alluq. Dan ta'aluknya disebut sirru amrillah, sir rahasia dari amrullah. Ini ilmu imamuna Abu Hamid Ghazali. Kita enggak akan keluar dari kaidah-kaidah beliau. Amrullahnya diputus, tubuh pulang ke tanah, ruh pulang ke yang menghembuskan. Tapi enggak segampang itu. Pulang kalau enggak tahu GPS, enggak tahu peta, gimana? Sesat. Maka kalimat man nasya salata alayya, itu makna harfiahnya, siapa yang lalai bersolawat kepadaku, maka khati'a thariqal jannah, salah menuju surga. Makna sirnya apa? Siapa yang tidak kenal aku tidak akan bertemu surga. Kalau enggak kenal Nabi, maka orang enggak mau sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu hakikat, sholawat itu wajib. Tapi ini wajibnya bukan wajib ilmu fikih. Wajib ilmu fikih apa? Apa wajib? Ta'rif wajib dalam kitab fikih. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Yang dapat pahala dengan mengerjakannya, yang dapat ikob karena meninggalkannya. Itulah sebabnya kenapa ahli fikih ini dikit-dikit surga, neraka, wajar. Pahala. Baca ini, pahalanya ini. Ya wajar emang begitu. Tapi kalau lama-lama begitu, hambar juga kalbu kita. Karena kita dengan Allah bukan bertransaksi. Jadi wajib secara ilmu hakikat ada apa? Ilmu kalam dulu ya, wajib secara ilmu kalam apa? Wajibul wujud. Wajibul wujud apa? Ma la yatasawwar adamu. Yang tidak terbayang tiadanya. Itu wajibul
yang nggak pernah kebayang, dia tidak ada, selalu ada, namanya wajibul wujud. Kalau wajib dalam ilmu arifat, ini babnya bab adab. Itulah maksud Nabi Adam dikatakan berdosa di Quran. Fa'asa adamu rabbahu faghawa. Tidak boleh diterjemahkan dalam bab fikih, karena ayat Quran ini muncul sebelum fikih ada. Dalam ilmu kalam, isyan itu maksiat. Mustahil para nabi maksiat. Maksiat versi al-kalam beda dengan ayat ini, karena ayat ini turun sebelum ilmu kalam ada. Boleh berani terjemahin, Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia tersesat. Berani enggak? Ada loh ayat begitu. Pernah dengar ustaz enggak ngomong gini? Wa wajadaka dhallan fahada. Ayatnya enak banget. Dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu dia memberi hidayahmu. Kata si ustaz, nabi ini sebelum menjadi nabi sesat duluan. Makanya ada orang ngomong Nabi Muhammad baru diangkat umur 40 tahun. Ada lagi yang ngomong Nabi Muhammad gak bawa rahmat sampai buat khilafah. Gimana Tuhan? Ini gimana nih? Hukumnya secara hakikat orang ngomong begini. Nabi lahir belum bawa rahmat. Nabi 25 tahun belum bawa rahmat. Diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, belum bawa rahmat. Nabi 13 tahun di Mekah belum bawa rahmat. Gimana? Wow, sepertinya ada sesuatu. Alhamdulillah, kata rahmat menggetarkan listrik. Santai pak ya, nggak usah suuzon. Kapan Nabi bawa rahmat kata dia? Setelah Nabi bangun khilafah di Madinah. Bagi saya ini secara ilmu adab, ini su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Nabi itu belum ada alam ini sudah ada, sudah jadi rahmat. Kalau bukanlah karena rahmatnya, tidak sah pernikahan Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Kalau bukanlah karena rahmat Nabi Yina Muhammad SAW, aras tidak dicinta, langit dan bumi tiada, apalagi kita ini. Itu sudah rahmat. Loh kok Nabi bikin khilafah? Nabi pernah bikin khilafah enggak, Pak? Khilafah itu produk sahabat Nabi. Khilafah artinya pemerintahan menggantikan Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak bangun khilafah, Nabi itu menyebarkan nubuwah dan risalah. Maka daulahnya daulatun nubuwah, bukan daulatul khilafah. Paham ya? Ya, semoga kita dan orang yang berkalam begini dapat hidayah dari Allah SWT. Jangan cuma doain orang, Pak. Ya. Ada orang ngamuk-ngamuk meluruskan akidah orang lain terus, semoga dia dapat laknat Allah. Enggak, kita ngomong gitu. Ada yang agak halus sedikit. Hadahullah. Oke lah. Semoga dia dapat hidayah Allah. Tapi lupa mendoakan diri sendiri. Kita berdoa apa? Hadanallah wa iya. Semoga kita tetap diberi hidayah Allah dan dia juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udahan belum? Belum. Allahumma salli ala. Jadi tubuh berpulang ke tanah, ruh berpulang ke mana? Harusnya ke Allah. Kalau tahu jalan pulang, punya tiket, ya enggak? Harus punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak punya, gimana mau pulang? Maka yang duduk di depan saya saat ini dan tidak tertidur, itu ruhnya sedang makan. Kalau tadi, badannya yang makan. Ya? Itu sebabnya kalau ngaji ma'rifat,
tuh lihat video-video Abah Guru sekumpul. Kalau lagi majelis orang gak makan, gak minum. Nah itu orang kuat. Baru disuruh minum, baru ingat minum. Dulu burung-burung ketika mendengarkan Sayyidina Dawud membacakan ayat-ayat di kitab Zabur yang berisikan ma'rifat-ma'rifat, itu burung langsung mendengarkan duduk, ada yang turun, ada yang bertengger di pohon. Semuanya diam. Tapi Nabi Daud kalau zikir bisa 2 hari, 3 hari. Gak pindah-pindah dari tempat duduknya. Tuh, ruhnya lagi asik. Gak makan, gak minum. Ini burung, ada yang gak sempat lagi makan. Lupa dengan makan, minum, pingsanlah burung dan mati di situ. Tapi betapa indahnya si burung. Dia meninggal saat mendengarkan ma'rifat. Itu dia masuk burung surgawi. Gak tahu nanti di surga dia jadiin apa. Sama dengan kayu yang dijadikan sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Daud yang berhenti burung, angin berhenti, burung diam. Tapi sahabat Nabi ada yang lebih canggih. Meskipun makomnya tidak melebihi para anbiya, tapi umat Sayyidina Muhammad SAW di atas semua umat. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari malam-malam baca ayat, Nabi Muhammad SAW suka belusukan. Bukan belusukan mau nyalek loh ya. Yang mau nyalek silakan, halal. Yang gak nyalek juga halal. Ini jangan nyindir-nyindir orang nih ya. Tersinggung sih gak apa-apa. Toh masih bisa senyum. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari gak tahu kalau di luar rumah, di pinggir jalan, ada seorang sosok yang lebih mulia dari Sayyidina Daud. Terhenti saat beliau baca Quran. Coba lihat nih, ini kias nih, bandingkan. Nabi Daud baca ayat, yang berhenti angin, hewan, semua berhenti. Tapi saat Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari baca ayat, yang berhenti siapa? Sayyidul Awalin, Sayyidul Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhenti Nabi. Besok pagi dikabarkan kepada beliau bahwa Nabi terhenti karena dia baca ayat. Apa kata beliau? Ya Rabb, seandainya aku tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, aku akan baca lebih indah daripada itu. Allahumma salli ala Maka apabila ruh tidak berpulang kepada Allah, ruh harus mengenal bapak ruhnya. Inilah kalam imamuna Abul Mawahib Asy'arani. Apa kata beliau? Engkau mesti kenal ayahanda ruhmu, supaya nanti ada yang menjaminmu di padang mahsyar. Ayahanda ruh kita siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berterima kasih kepada orang tua wajib, kalau kepada ayahanda ruh lebih wajib lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ingin berpulang kepada Allah, enggak langsung-langsung aja ngomong begitu. Zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Apalagi? Namaku nama Allah. Suka-suka kamu ya. Enggak begitu, itu hanya orang yang fana. Belum fana, haram ngomong begitu. Ini dibaca, lagi baca mantra. Jadi mantra tuh. Ya. Itu ada kawan-kawan kita beberapa orang, kepalanya tersungkur di WC. Saya udah ingetin 2 orang ini dari dulu. Oh, bang, satu saya panggil Pak. Ini zikir setan. Karena setan mau jebak kamu.
berpulang kepada Allah mesti lewat Sayyidina Muhammad SAW, sedangkan di situ tidak ada muncul nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi saya enggak nolak kalimat itu kalau orang lagi fana. Orang fana kan lebih gila daripada orang mabuk, enggak kena hukum. Tapi kalau lagi sadar baca begitu, lagi ngopi baca begitu, ya salam, di warung lagi. Coba tuan-tuan perhatikan, saya enggak pernah buka kajian ini di warung. Pasti di majelis. Cuma majelisnya namanya Cafe Rumi gitu ya. Cafe Rumi itu bukan kafe, itu majelis. Itu pun kita enggak buka banyak di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ila di situ. Di ila itulah mesti melalui babi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa orang langsung berpulang kepada Allah. Makanya pertanyaan di dalam kubur, man rabbuka? Yang kedua, man nabiyuka? Kalau seandainya cukup kepada Allah langsung, enggak ada man nabiyuka, siapa nabimu? Bahkan ditunjukkan dalam sebuah hadis, enggak ada man nabiyuka, cuma tanya, man haza? Ini wajah siapa? Ini sosok siapa? Ini nur siapa? Kalau selama hidup enggak kenal namanya, enggak kenal nurnya, enggak kenal sesuatu darinya, kita mau jawab apa? Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka thariqah para aulia, para ghaus itu permulaannya adalah mengembalikan kepada Allah, dan tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali menyadari bahwa kembali tubuh kepada tanah, tanah dari nur, ruh dari hembusan Allah. Hembusannya bernama Ruhullah Ahmad. Ruhullah Ahmad. Cuma sampai situ doang boleh jelasin. Kita baca lagi teksnya. Wa syukur lahu fit tanahi. Kalau dapat pemberian dari Allah, dapat warid dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha anhu fil waridat wa sabr lahu fil makarih wa taslim lahu fil aqdar. Meridai apapun warid pemberian yang dikasih. Itu sebabnya pengalaman rohani tidak diizinkan diceritakan kepada kawan, ceritakan kepada orang yang mengerti. Kenapa? Nanti kawan kita pengen mengalami yang kita alami, akhirnya dia kurang bersyukur. Wasabru lahu fil makarih. Sabar dalam makarih, dalam hal yang tidak menyenangkan. Kalau orang awam, hal yang enggak menyenangkan itu musibah. Tapi makarih bagi ahlullah itu riyadhah. Jam tidur enggak tidur tapi wiridan. Jam 3 itu enaknya ngapain, Pak? Ngorok ya. Wah, itu enak sekali itu. Padahal tidur tuh enggak ada rasanya. Coba ada rasa enggak tidur? Karena kita ini lemah dan gampang payah, kita memerlukan tidur. Tapi tidur gak ada rasanya. Senin, Kamis, makan atau puasa? Makan. Enaknya ya. Kalau puasa gimana? Kita puasa orang pesta duren, ngurut dengkul. Sahabat-sahabatku yang berkat Allah, jadi sabar itu enggak hanya dari musibah zahir. Musibah paling berat itu adalah saat melihat yang enggak nyaman di depan mata ada pada kawan dan guru. Guru kita punya ulah, kita enggak nyaman. Guru kita punya petuah, kita tersinggung. Sabar enggak? Itu lebih berat daripada zikir 100 ribu. Kalau disindir orang kuat gak? Gak kuat ya?
wa taslim lahu fil aqdar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, wa isaru haqqihi ala kulli syai', mendahulukan hak Allah taala atas segala sesuatu. Hak Allah taala dipuji dan kita berzikir kepadanya. Coba hitung hari ini lebih banyak megang tasbih atau megang handphone. Katanya mau jadi ahli ma'rifat. Kata orang Jawa, ma'rifatmu. Tahu gak artinya ma'rifatmu? Matamu. Mau jadi ahli ma'rifat, tapi cuma pakai angan-angan. Sama kayak orang pengen hafal Quran, coba saya hafal Quran. Dari dulu ngomongnya coba, udah 10 tahun lalu. Ya kan? Ketemu orang begitu, sama. Dalam bab ma'rifat juga banyak orang ngomong begitu. Wa fi kulli syai wa babu hazal jam'i. Kesimpulan dari semua itu cuma dua. Istidamatu dzikri. Istidamatu dzikri ma'al istihdar. Mendawamkan zikrullah dengan hadirnya kalbu. Dan itu sulit kalau tidak ada mursyid. Kita kalau enggak ada mursyid baru zikir 25, kapan selesainya nih? Tasbih belum seperempat udah ngelihat, lama amat nih. Tasbih kok lama ya? Tapi kalau orang punya mursyid, kata mursyid, amalkan 1000, semangat kita mau ngamalin 1000. Itu lain orang bermursyid dengan orang yang berbullshit. Nah, bagian terakhir yang mau saya baca. Tadi perkataan Sidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Udah setengah 10 lewat aja. Kita udah berapa lama nih, Kiai? Terserah, tapi batinnya cepetan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu berkalam. Apa kalam beliau? Mau wusul kepada Allah gak? Mau jadi kekasih Allah gak? Sama, saya juga mau. Semua kita wajib ingin jadi wali Allah. Kalau gak wali Allah, wali apa dong? Wali setan. Maka wali dua aja, ente wali Allah atau wali setan. Inna awliya Allah, atau yang kedua wali setan. Sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana caranya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu sampai ke makom itu? Para awliya itu di alam sana, di alam ruh itu mereka saudara. Dalilnya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau tuan-tuan ini mimpi ketemu dua wali, itu walinya akan gandengan tangan bilang ke kita, ini saudara aneh. Pasti dia ngomong gitu. Karena aulia-aulia Allah arwahnya bersaudara. Al-arwah junudun mujannadah. Udah pernah mimpi ketemu wali belum? Wali apa? Wali murid. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu, ma wasaltu ila Allah ta'ala bi qiyami lailin wala bi siyami naharin. Ini jangan salah paham ya. Ini bukan nyuruh ninggalin sholat. Tidaklah, ma wasaltu, tidaklah aku sampai kepada Allah, sampai wusul ma'rifat kepada Allah, sampai menjadi kekasih Allah dengan banyak sholat dan zikir, banyak siam, banyak puasa. Ini beliau lagi ngajarin muridnya. Tetaplah kamu sholat, tetaplah kamu puasa, tetaplah kamu zikir, tapi jangan merasa itu yang membuat kamu kenal Allah. Justru karena Allah kasih kamu makrifat, kamu dapat sholat dan puasa. Maka beliau mengatakan, justru aku jadi kekasihnya, usul kepadanya, bil karami wat tawadu'i
wa salamatis sadri wa nida' bilisani dhulli wal iftiqari wa ru'yatil fadli wal minnati minallahi wa tabarri minal hawli wal quwwati. Tuh, semua yang belakangnya pakai titi ya. Enggak semua juga tiada mi. Aku diangkat Allah jadi kekasihnya. Gelar beliau apa? Sultanul Awliya. Pemimpin rajanya para wali. Sehingga diibaratkan simbolnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani Qadasallahu Sirrahu. Wali-wali itu ada di telapak kakinya. Wali-wali ada di telapak kaki. Tidak ada wali kecuali di kakinya. Saat beliau mendeklarasikan kalam ini, jazbahlah semua, mabuklah semua yang hadir. Waktu itu ada sekitar 40-an orang. Di situ hadir Sidi Syekh Abu Najib As-Surawardi dan Abu Hafiz As-Surawardi. Ada juga imam yang sangat-sangat unik malamatiyah, namanya Kudaib Alban, dan banyak lagi. Mereka kemudian datang kepada beliau, tidak hanya mencium tangannya, tapi kemudian ambil kaki Sidi Syekh, ditaruh ke pundaknya. Itu wali kutub semua yang hadir. Tuh, wali, majelisnya wali. Wali murid, antum maksudnya. Ya, semoga kita jadi kekasih. Udah, pilihannya dua aja. Kalau enggak kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Berarti wajib enggak belajar ma'rifatullah? Awaluddin. Tuh, diulang-ulang lagi. Awalnya si Udin. Aku sampai kepada Allah bil karam, dengan sifat pemurah. Pemurah itu gimana? Karam. Kita disakiti, enggak balas menyakiti. Sidi Ahmad Al-Badawi punya khodam. Khodamnya biasa ngambilin makanan pakai pisau dibelah-belah. Sidi Ahmad punya anak, masih baby. Pisaunya tiba-tiba jatuh, terbang, enggak tahu kemana, nancep di jantung babynya, bayinya. Wafat saat itu juga. Ini si khodamnya sudah gemeteran, ketakutan. Apa kata beliau? Ternyata khodamnya ini masih budak. Apa kata beliau? Kamu tidak usah khawatir. Hadiah untukmu, aku merdekakan engkau. Gak ada beliau marah. Gak ada ente kafir. Gak ada gitu. Ente segala macam gak ada. Ngomong aja baik-baik. Paling disaranin begini, kamu hati-hati segala macam. Habis itu dikalamkan. Setelah dinasehati dikalamkan. Berat gak tuh? Kalau kita langsung dibawa ke tuh keluar. Jadi zikir kiai. Apa? Sambo. Jadi zikir. Akhir kiai sekarang wiridnya wirid al-sambawiyah. Allahumma salli ala sayyidina. Itu karam. Itulah keramat yang hakiki. Keramat kecil jalan di atas air. Itu keramat kecil. Keramat kecil terbang. Keramat kecil kecebur 3 jam masih hidup. Ayam, ikan, ikan berapa lama apa di air? Dari awal dia menetas sampai antum makan tuh, selama-lamanya di air, keramatnya tuh biasa aja nih. Jadi kita nggak cari keramat gitu. Al-karam, bersikap pemurah, disakiti nggak balas menyakiti, dibel nggak balas ngebel balik, ya gitu bisa nggak? Saya juga lagi belajar begitu pak. Ya, maklum masih muda alasan. Dibel orang kesel nggak? Dia nggak tahu sih gua, juga SIM juga kok gitu ya. Bar pajak juga kok, kata-kata hati setan berbicara.
dicaci orang nggak balas mencaci, bisa nggak? Hah? Disinggung orang nggak tersinggung mengambilnya ibarah, bisa nggak? Jadi wali antar? Berat jadi wali ya? Iya. Dengerin pengajian mah gampang, cerita wali mah gampang, baca manakib mah bebas. Tapi kalau mau jadi meniru sifat mereka, itulah kenapa ada manakib Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menceritakan itu, bahwa beliau ini Al-Karam. Abdul Karim, Karimun, hamba Allah, Allah Al-Karim, pasti juga Karim. Makanya lafaz hadisnya, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Orang yang paling nyebelin itu kan kadang-kadang yang paling dekat sama kita, tetangga, benar gak? Makanya banyaklah tetangga tengkar sama tetangga. Di hadis Nabi ngajarin ilmu kewalian. Kalau engkau mau jadi angkat jadi wali Allah, cukup dengan bertetangga, gampang. Falyukrim jarahu. Tahan-tahan hati dari tetangga. Inilah sir Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Tetangganya pendeta. Pendeta rumahnya bagus. Al-Hasan Al-Basri rumahnya jelek. Kenapa? Rumahnya kena tetesan air, air tirisan hujan. Tahu tirisan hujan? Dan itu belasan tahun. Dihitung-hitung mungkin 15-20 tahun bertetangga. Rumah beliau becek. Dulu masih apa namanya, lantainya lantai pasir dan tanah. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sang pendeta mampir di depan rumah Al-Hasan Al-Basri. Dilihat-lihat ke dalam rumah, ente kok jorok sekali, ente kan ulama besar, ulamanya orang Islam. Apa kata Syekh, Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Basri, ya apa boleh buat, rumahku ketirisan air hujan. Oh saya kan arsitek, saya bisa benerin. Masuklah dia ke dalam. Jadi ini pendeta punya keahlian benerin rumah. Masuk ke dalam, dia menangis, ya Tuhan, ternyata air tirisannya dari rumahku. Karena dia bangun rumah tinggi, atapnya melebihi bangunan Sidi Syekh Al-Hasan Al-Basri. Tapi Imam Al-Hasan Al-Basri enggak pernah protes, lain sama kita. Tutup jalan dikit. Ini jalan nih milik bersama, bro. Kalau perlu aduin sama Pak RT ya, tengkarlah Pak RT sama tetangga. Gimana kita bertetangga? Maka untuk hal yang kecil enggak bisa beres, gimana mau jadi kekasih Allah yang levelnya tinggi? Itu tetangga offline. Ada tetangga online. Ada tetangga thoriqoh. Lain thoriqoh sama kita. Atau tetangga beda guru sama thoriqoh. Itu tetangga juga. Ada juga tetangga yang online apa tuh? Biasanya netizen, maha benar netizen dengan segala firmannya. Ya. Antum sabar gak? Kawan saya ketawa dia ngomong begitu. Kata dia datang ke rumah. Saya ini bisa nyantet orang. Ngeri kali ente. Tapi dibully sama disantet, ane milih disantet. Ternyata disantet itu dia tahu cara balasnya. Tapi kalau dibully oleh netizen, sadaqallahul azim. Idfa billati hiya ahsan. Siapakah makhluk yang paling banyak dicaci? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling banyak dicaci pasti dia juga paling banyak dipuji. Karena yang dicaci ini tidak harap dipuji oleh makhluk. Cukuplah Khalik yang memuji. Sekota Mekah caci beliau. Kirim orang, coba lihat nih. Model begini akan muncul di dunia offline dan online. Kirim orang hijrah, sahabat-sahabat Nabi dikirim hijrah, kasihan Rasulullah dikirim. Nabi mah kuat, Nabi kuat ketika diuji di Mekah. Tapi beliau kasihan dengan
dengan pamannya, dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahabat, dikirimlah ke Habasyah. Ternyata sebelum sampai di Habasyah, provokator, pengantar fitnah sudah duluan sampai. Datang langsung. Apa kata si orang ini? Ternyata masih keluarga Rasulullah juga. Orang yang dulu sayang kepadanya, kawan beliau juga, saudara beliau juga, omnya juga. Apa kata si orang ini? Wahai Tuan Raja Habasyah, ini orang-orang sesat. Dulu mereka mengganggu agama kami. Gak usah diterima. Tuh, sama kan dunia online begitu juga kan? Dunia offline juga sama. Ada orang datang mau berguru ke si fulan, tiba-tiba ada masuk. Tadi itu guru sesat itu. Duh, abah guru sekumpul digituin. Kabar dari abah guru Wildan, beliau mau difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Banjar. Tapi minus satu hari, Allah berkalam lain. Ketua MUI-nya tidak menyetujui, padahal komisi fatwanya sudah tanda tangan. Masya Allah. Jadi abah guru sekumpul yang kita cintai, yang makrifat yang beliau simpan di kolbunya menyegarkan selalu, itu juga pernah disesat-sesatkan. Maka antum kalau ngaji kitab begini, siap-siap juga disesatkan. Kalau makhluk mencaci, Allah memuji. Pilih mana? Pilih Allah memuji. Makhluk gak senang, Allah ridha. Pilih mana? Kata Sidi Syekh Ibn Athaillah Sekandari, engkau meninggalkan keyakinan muzuk yang engkau rasakan, jazbah yang engkau lalui, kasyaf yang Allah anugerahkan, engkau tinggalkan karena takut dicaci maki, karena keyakinan orang-orang yang mengomentarimu, itu menjahlil murid, tanda engkau masih jahil. Ada yang begitu. Mantan murid Syekh Abdul Qadir juga ada begitu. Maka wali-wali ini punya mantan murid juga, yang kemudian dulu sangat memujinya, dulu sangat baik kepadanya, lalu menyerang, menyesatkan beliau, dan mengatakan, saya ini mantan murid dia, saya lebih tahu sesatnya dia. Nanti antum akan dengar begitu, ya. Bil karami satu, ini tangga-tangga kewalian yang dilalui oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama apa? Al karam. Intinya cuma satu, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Anggaplah orang mencaci, orang memusuhi, orang yang menyakiti itu sedang memberi pupuk pada akar kita. Akar kalau diberi pupuk, pupuknya harum atau bau? Pupuk bau apa harum? Bau apa bau? Bau, benar. Tapi dia menyehatkan gak? Menyuburkan gak? Maka ketahuilah, cacian orang itu kadang justru menjadi pupuk yang membuat pohon menjadi tinggi. Tapi dipuji sebelum dia dewasa, sebelum ruhnya matang dan sempurna. Dia merasa dirinya hebat. Cuma dikasih air sirup, jadinya kebaran. Ya sebentar aja, paling beberapa lama, habis itu daunnya layu. Batangnya tidak kuat, akarnya tidak tunggang. Ya. Jadi sudah sunatullah, saya sudah ketemu banyak mursyid, semuanya pernah disesatkan. Semua, hampir semua mursyid yang menurut saya kamil, ya, ideal. Yang kedua, wattawadu. Tawadu ini sederhana aja. Tidak memandang diri kita lebih mulia dari orang yang bersama kita hari ini, malam ini. Dan kita meyakini pasti hamba-hamba Allah sekitar kita punya khususiah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Maulana Al-Imam Sya'rani mengatakan, tawadu itu antara engkau melihat dirimu ahqaran nas, manusia paling hina. Kita ini paling hina. Kenapa? Kita tahu aib kita.
Orang kalau muji kita, cukup kita katakan dalam batin, ya Rob, aku tahu aibku, engkau juga maha tahu aibku. Tapi mereka memujiku. Kenapa mereka memuji kita? Karena jamal sitri. Allah memakaikan pakaian indah dengan sifat-sifatnya yang indah. Jadi yang mereka puji pada diri kita bukanlah kita. Tapi itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baru boleh senyum dengar pujian orang. Senyum kenapa? Allah mengizinkan keindahan sifatnya memancar melalui tubuh kita yang hina. Diri kita yang sangat tidak layak mendapatkan pujiannya. Jadi kapan boleh terima pujian? Kalau pujian dipulang kepada yang maha, terpuji. Itu juga disebut mematikan pujian sebelum kita mati. Pulangkan dia kepada yang punya. Enggak, tapi enggak usah ngomong. Kan capek juga orang banyak muji. Itu mulik Allah, itu mulik Allah, enggak usah begitu. Cukup katakan dalam hati, ya Rob, ini yang mereka puji sifatmu. Yang mereka puji nurmu. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawadhu. Wada'a. Tawadha'a ya tawadha'u. Tawadhu'an. Dia jatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba yang paling tawadhu. Ilmu apa aja ada di kalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketemu tangannya dulu nyodorin. Benar enggak? Tangannya dulu nyodorin. Begitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu orang, beliau yang dulu nyapa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak nunggu disapa. Ketemu orang dahulu senyum. Enggak nunggu disenyumin. Ini ilmu sederhana, Kiai. Ini ujian para kiai ini, wajahnya terus serius baca kitab fikih, kitab tasawuf, ya. Nangis mulu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, gawat. Wasalamatis sadr. Terbebasnya dada ini dari penyakit-penyakit kolbu. Penyakit kolbu itu yang paling tinggi syirik. Tapi saya yakin muslim tidak ada yang syirik secara jadi. Syirik menyembah berhala enggak bakal. Syirik menyembah Nabi Muhammad enggak bakal ada. Maka tuduhan Wahabi bahwa kita menyekutukan Allah dengan yang kita tawasuli Nabi Muhammad dan para aulia itu tidaklah benar. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar. Kita enggak pernah nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bakar menyembahnya. Tapi menyembah Allah mesti mengikut cara beliau menyembah. Wa salamatus sadr, inilah amal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batin. Kalbunya tidak ada kamus kebencian, kamus-kamus kesel itu kurang dibeli. Kalbu Nabi terbebas dari semua kebusukan-kebusukan hati, apalagi hasad. Ternyata sahabat Nabi karena enggak bersih di sini, dia punya penyakit hasad. Ada seorang sekretaris Nabi. Nabi lagi dapat wahyu, dia dengar. Lalu dia bacakan yang dia dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, betul." Kata dia, "Oh, gitu doang jadi Nabi. Gua juga bisa dengar malaikat ngomong." Wah, makrifat dia kecil. Dia baru tahu kalau Quran turun lewat Sayyidina Jibril. Dia enggak tahu kalau Quran sebenarnya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini jadi murtad. Dan dia menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat Nabi jadi musuh Nabi. Ya, jadi Nabi palsu. Ngaku ketemu Jibril tiap saat. Mungkin yang dia temui Pak Jibril kali ya. Udah meninggal Liaiden. Jibril mati, gimana ceritaan itu ya? Kiamat belum, udah mati duluan dia. Salamatus sadr, tidak merendahkan siapapun.
tidak membenci siapapun. Nah, saya pun lagi belajar-belajar begini. Mau sama-sama belajar? Nah, ada doanya. Allahumma inni as'aluka salamatas sabr. Hadis Bukhari. Ya Allah, aku memohon kepadamu dada yang terbebas dari kebusukan-kebusukan dan penyakit-penyakit. Ya, penyakitnya ulama dua, sombong sama hasad. Tanya aja sama beliau-beliau, benar gak? Penyakit kita-kita ini kalau memang kita termasuk ulama. Ya, kalau saya ubaru, baru lahir. Kalau ulama-ulama lihat aja tuh ubannya kan. Masya Allah. Ubannya udah ada di kumis nih Kiai. Saya uban juga banyak, cuma ditutup. Apa hijabnya ulama di dadanya? Sombong sama hasad. Sombong merasa lebih alim dari orang yang juga ulama. Hasad, nah, hasad nih masalah pasar dan lapak nih. Ya. Masa ulama enggak ngerti bab tauhid? Ya. Maka wajib belajar kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, Hikam dan kitabnya yang tentang takbir itu. Itu dari awal sampai akhir bab tentang takbir rizq. Katanya ulama, tapi bilang ke temannya ente ngambil lapak aneh. Ngomongnya pakai aneh ente, soleh banget kan? Ya. Masa ulama ngomong begitu? Saya enggak percaya kalau ada Habib ngomong begitu. Mungkin dia masih Sayyid, belum Habib. Kalau Habib enggak ngomong begitu. Kalau Sayyid mungkin, karena Sayyid belum tentu alim. Kalau Habib pasti dia alim billah. Dia tahu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sudah bagi-bagi lapak. Suka-suka Allah. Jamaahnya Syekh Fulan ngaji ke Syekh Fulan. Apakah Syekh yang kedua ngambil jamaah yang pertama? Enggak, suka-suka murid lah. Ya kan? Ini adab Imam Ghazali, karena saya yakin beliau wali kutub di zamannya. Apa kata beliau? Jika engkau bertemu ada orang ilmunya sama dengan ilmumu, atau dia buat majelis yang sama dengan majelismu, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Tugasmu diringankan Allah. Para kiai, ini saya tidak mau mengajari, cuma ingin mengingatkan saya dan kita semua. Semakin banyak murid, tambah besar tanggung jawab. Orang-orang berharap syafaat kita. Padahal kita enggak dapat syafaat kalau baginda enggak kenal kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka guru harus banyak sanad kepada Rasulullah. Enggak diterima loh sanad ini, pakai sanad yang itu. Enggak terima, pakai sanad yang ini. Sehingga nanti banyaklah para ulama nanti yang akan mengatakan, ini murid saya wahai Rasulullah. Oh, berarti dia benar. VIP gitu, masuk VIP, orang bersanad VIP di padang mahsyar. Tapi wali Allah VIP. Wali Allah berguru kepada ulama yang hidup, bertabaruk, bermuasalah, bermuamalah ruhiyah juga dengan yang sudah wafat. Yang sudah wafat yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hampir semua wali gurunya banyak, tapi rohaninya berguru kepada sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Banten itu ada dulu namanya Abuya Syekh Ahmad Sukanta Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Barangkali satu angkatan dengan Sidi Syekh Ahmad Tajul Arifin Sahibul Wafa, Abah Anom. Beliau itu mensyaratkan penggantinya, muridnya ini, saya tanya ke muridnya langsung, anak dari gurunya. Ya Allah yarham Kiai Kazim itu punya anak. Anaknya itu belum sempurna belajar kepada ayahandanya, ayahandanya wafat, maka dia berguru kepada muridnya Abuya Syekh Ahmad Sukanta. Hasil dialog kami apa? Abuya Syekh Abah Ahmad Sukanta mengatakan,
saya tidak angkat mursyid pengganti kalau penerusku tidak bertemu ruhani dan ruhani Rasulullah SAW dan tidak dapat mukalamah. Begitu para wali. Saya enggak tahu apakah di antara muridnya ada yang diangkat. Wallahu alam bishawab. Berarti wali-wali Allah di negeri kita biasa ngomong bertemu ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa sekarang ada kiai menolak mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu ulama besar. Kalau ente makan belum. Emang begitu. Kan kalimatnya man ra'ani, siapa saja, kan man lafaz umum. Yang belajar usul fikih enggak usah pakai usulul ma'rifah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Faqad ra'al haq. Jelas yang mimpi bertemu aku dia benar-benar melihat aku al haq. Banyak mazhab dalam bab mimpi, yang paling bagus kalam Imam Ghazali dan muridnya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, bahwa orang mimpi Nabi SAW boleh dalam wajah bentuk apapun, itu pasti baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi biasa enggak boleh bohong, apalagi mimpi atas nama Nabi Muhammad SAW. Wa man kaziba alayya, siapa yang bohong kepada Nabi muta'ammidan, sengaja, dia punya kapling neraka. Mau? Maka enggak boleh ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah kalau enggak benar. Enggak boleh ngaku-ngaku kasyaf lihat nur Nabi kalau enggak benar-benar. Itu tanda-tanda ahlun nar. Tapi kalau ada orang ingkar, itu bukan ahlun nar. Ada ingkar sama mimpi ketemu Nabi, kasyaf nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda dia sedang dihijab oleh Allah. Kita doakan kita tidak dihijab oleh Allah. Katanya salamatus sodor. Kritik boleh, benci enggak boleh. Ya. Kritik boleh, benci enggak boleh. Nih salamatus sodor. Wallahi seseorang tidak akan pernah berjumpa beliau sampai kalbunya ada salamatus sodor. Bebas dari kebencian, bebas dari kibir sombong, bebas dari hasad. Tadi hasadnya ulama, hasad apa? Hasad lapak. Murid ani diambil, ya salam. Datanglah seorang jamaah kepada saya. Buya, gimana hukumnya? Dia mau ngadu-ngadu saya nih. Hukumnya kalau ada ustadz nganggap saya ini murid dia, padahal saya bukan murid dia. Biarin aja. Keren berarti, ente diakuin murid sama ulama. Mungkin dia ngajar ente dalam mimpi. Dalam hati saya ngomong begitu. Salamatus sadar, apa itu? Gak nyimpan iri dengki. Orang iri dengki itu persoalannya karena kesamaan kepentingan. Kepentingan kita apa? Bab materi atau ruhani? Ulama-ulama tentu kepentingannya ruhani. Bukan masalah pengikut. Ternyata ulama-ulama ini beres usulah amplop insyaallah. Kalau dai-dai belum ulama, iya. Mikirin amplop terus. Ya. Tapi kalau ulama beneran, dia enggak mikirin amplop, yang dipikirin apa? Gimana menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian ulama itu, maka ujian ulama hubbul jah wal atba', disebutkan oleh Sidi Syekh Al-Barkawi dalam Al-Haqiqah Tariqah Al-Muhammadiyah. Apa kata beliau? Ujiannya orang ngajar itu, ulama itu, hubbul jah, cinta dengan tuah, popularitas, kemuliaan, dihormati orang. Wal atba', senang punya banyak pengikut. Maka nanti antum akan diuji. Murid cuma 3. Yang hadir buat baliho gede-gede, yang datang cuma 10 orang. Sedihnya bukan main. Kita ngalamin udah sering begitu dan enggak ada masalah.
Siapa yang mengizinkan orang datang ngaji? Siapa? Allah. Dulu orang ngaji sama kita, satu orang kita ajar. Jadi saya ngajar kitab begini, Bapak Saudara yang bukan Allah, itu dari dulu ngajar satu orang. Satu orang, dua orang, tiga orang. Hari ini yang datang, besok lain lagi, besok lain lagi, besok lain lagi. Tapi ada yang istiqomah beberapa. Kayak belajar silat. Awal-awal 100. Sisanya 4 orang. Benar gak? Oh, kalau ngaji kitab, lain. Salamatus sodom. Maka kita pun harus minta ampun Tuan Guru. Kalau kita kesel sama murid, kita ampun kepada Allah. Gak boleh kesel juga sama murid. Lah murid kita kesel, ya gak level. Gak level kan? Beribahati boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Maklum. Ya, Nabi SAW juga sedih kok kalau ada yang murtad. Juga sedih kok kalau ada yang berpaling. Tapi apa kata Allah? Fa in tawallau, jika mereka berpaling, ada dua. Fa innama ala rasulina balagh. Rasul kami hanya menjelaskan. Tapi ada yang lebih cantik. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa. Kalau mereka berpaling, dulu ngaji, sekarang enggak ngaji lagi. Dulu katanya murid, sekarang enggak menjadi murid lagi. Dulu katanya teman, sekarang memusuhi. Dulu katanya memuji, sekarang suka mencaci. Apa kata kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Syazili, ini orang yang sudah dituduh gila, dituduh kafir, dituduh zindik, lengkap. Lengkap. Tapi mereka salamatus sadar. Ini untuk saya dan kita semua yang berkhidmat untuk umat, dan bagi yang bukan guru ngaji, salamatus sadarlah kepada kawannya, saudaranya, tetangganya. Ya, kurangin tersinggungan ya. Waduh, masih panjang nih. Kita pendek ya. Wan nida bilisanil dhilli wal iftiqari wa ru'yatil fadli wal minnati min Allah wa tabarri min al-'awli wal quwwah. Jalanku menjadi kekasih Allah, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang berikut tuh berapa tuh? Nomor 4 ya. Satu, karam, kemurahan hati. Kedua, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Yang tiga, salamatus sadar. Keempat, lisanul dzul. Lisan yang merendah dan berharap dan memandang semua nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah beri, harta yang Allah kasih, popularitas punya murid, itu siapa yang atur? Allah. Maka ilmu ini bukan ilmu saya, ilmu ini bukan ilmu kita, ilmu ini ilmu dia. Wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu ini enggan kecuali dia dipulangkan kepada Allah. Nah, ini juga disebut mematikan diri sebelum mati. Pulangkan ilmu kepada yang punya. Maka kalau orang puji ilmu kita, dia sedang muji siapa? Muji Allah. Wajah ini siapa yang buat? Bapak. Bapak ibu kita. Wajah antum ini siapa yang buat? Allah ya, benar. Tahu kapan. Dikasih tahu ya. Kita tanya sama babe kita, "Pak, ini yang buat siapa? Dulu bapak kok mirip bapak sih?" Beliau enggak pernah buat. Tanya sama bapak saya, enggak pernah buat muka saya. Ya Pak, nggak pernah lihat muka, nggak pernah. Diserahin kepada Allah, yang buat Allah. Maka kalau orang puja muka kita, itu sedang memuja al-musawwir, Allah yang sedang membuat rupa ini. Jadi ibu-ibu, saudara-saudariku yang cantik-cantik, saudaraku yang tampan-tampan, kayak sampan. Kalau kita bercermin, jangan lihat itu muka kita. Anggap itu, ya Rob, hebat sekali engkau mengukirnya. Walaupun jerawat udah mulai banyak.
kita anggap ini pemberian Allah Ta'ala. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah merasa dirinya punya. Itu sebabnya orang boleh kaya. Jadi kalau begini baru boleh kaya, baru boleh terima pemberian, karena nganggap yang ngasih Allah. Kalau enggak, belajar dulu dikit-dikit. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada murid nih, bagian contoh terakhir dari ini, murid belum matang udah jadi guru. Belum matang udah jadi guru. Murid dia ngaji sama gurunya. Apa kata dia? Guruku ngambil muridku. Itu terjadi di zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu begitu. Maka beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin untuk nyindir dirinya dan mengajari siapapun yang belajar kepadanya. Makanya kemudian beliau berkalam, menukil ya, kalam Imam Ahmad Zidahlan, menukil kalam As-Saggaf, kata beliau, "Man la yutali'ul ihya laisa lahu haya." Orang yang enggak belajar kitab Ihya Ulumuddin, dia enggak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan klaim milik Allah milik dia. Dia akan klaim ilmu Allah milik dia. Dia akan klaim anasir tubuhnya milik dia, pada itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu teman-teman yang makan Allah, kita enggak ada tanya jawab kan? Cukup ya, cukup lah. Mohon ini bukan nolak salaman, tapi badan saya lagi kurang oke. Jadi tolong dibuka saja, saya cukup musafaha bil kulub ya. Mohon izin ya, cukup kita pandang-pandangan aja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mohon doa selalu untuk guru-guru kita dan kami semua. Wa iyyakum. Kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salawat sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dia mana dia? Belakang tadi. Aman ya? Aman. 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 Aman dah. Ya apa-apa lagi dah. Aman dia. Ayo ada.